Seorang anak gadis mendapat jersey Cristiano Ronaldo usai laga Irlandia versus Portugal. Anak itu mengaku kena denda karena nekat menyusup lapangan. Laga kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Irlandia vs Portugal digelar di Stadion Aviva, Rugen Jumat 12 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berakhir imbang 0-0. Usai laga, Ronaldo memberi seorang gadis kecil jersinya. Gadis itu masuk ke lapangan usai pertandingan benar-benar berakhir. Gadis berkacamata itu tampak merengek meminta jersi pada Ronaldo. Dan CR7 tak keberatan memberinya. Dilansir Daily Mail, gadis kecil itu bernama Adiso Holland. Ia masih berusia 11 tahun. Berbicara kepada stasiun radio Irlandia FM 104, Adison mengaku didenda atas perbuatannya dengan masuk ke lapangan untuk meminta jersi Cristiano Ronaldo. Ayahnya membayar dendanya yang disebut sebesar 2.500 pound atau sekitar 47,5 juta rupiah. Saya didenda karena lapangan ayahku akan membayarnya, katanya. Secara terpisah, Adison membuat cerita bagaimana ia bisa menemui Cristiano Ronaldo. Ia kedua, saya melompati baris pertama dan melewati penghalang. Kemudian saya berlari ke lapangan, tetapi ada penjaga keamanan berlari di belakang. Dan dua lagi datang dari sudut lain. Jadi saya terus berlari, katanya. Pada RA Radio First Morning Ireland Show. Lalu saya meneriakkan nama Ronaldo. Dia berbalik dan dia melihat saya dan dia menyuruh petugas untuk meninggalkan saya. Jadi kemudian saya memanggilnya. Dia datang pada saya. Saya hanya shock dan menangis dan saya cuma bisa bilang, bisakah saya memiliki jersey Anda? Tolong, tolong. Saya penggemar berat, cerita Adison. Kemudian Asosiasi Sepak Bola Irlandia, FAI, mengonfirmasi bahwa Adison bebas denda. Kami ingin meyakinkan Adison bahwa tentu saja dia tidak akan menghadapi denda karena berlari ke lapangan dan meminta jersey Cristiano Ronaldo, kata pernyataan FAI.